Selamat datang di Republik Irlandia. Menempati lebih dari 70% Pulau Irlandia di bagian selatan, negeri ini menawarkan banyak wisata alam termasuk situs-situs bersejarah peninggalan umat Katolik. Salah satunya, The Rock of Cashel yang terletak di wilayah Cashel County, Tipperary. The Rock of Cashel adalah kastil peninggalan dari abad ke-12 dan ke-13, salah satu era pemerintahan kerajaan Katolik. Di awal abad ke-17, tempat ini pernah dikuasai oleh tentara Inggris. Terjadi pembantaian terhadap kaum Katolik di sana yang menyebabkan hancurnya beberapa peninggalan sejarah agama Katolik. Konon pula, saat sebuah badai besar melanda wilayah ini, setengah dari bangunan atap reruntuhan katedralnya diterbangkan angin ke salah satu wilayah di utara Amerika Serikat. Kini, sisa-sisa reruntuhan kastil dipugar kembali dan dijadikan sebagai salah satu kawasan utama di Republik Irlandia.